Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol P. Dr. Andes Nana Sujana ASMM memimpin rapat koordinasi wilayah dan capacity building di pengendalian inflasi daerah TPID se-Jawa Tengah di Kota Semarang pada Kamis 19 Oktober 2023. PJ Gubernur menyampaikan, guna menekan inflasi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 17 Oktober 2023 telah memberikan 151 ton cadangan beras di daerah miskin ekstrim. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengencarkan program Gerakan Pangan Murah GPM di 35 kabupaten kota, memberikan subsidi transportasi pada pelaku usaha pangan, dan subsidi harga pangan pokok. Beberapa kebutuhan pokok, ya, ini ada suatu kenaikan, diantaranya beras, kemudian gula, ini yang juga ada kenaikan tapi masih kecil, yaitu dari cabai itu ya. Dan inilah yang memang banyak mempengaruhi kenaikan inflasi ini. Ya. Kami juga dari Pemprov punya cadangan beras ya, ini sudah kami gelontorkan juga ke kabupaten dan kota. Gitu. Ini juga dalam rangka untuk menstabilkan harga pangan beras dan juga lebih kami fokuskan kepada bantuan-bantuan terhadap masyarakat yang kemiskinannya ekstrim.